Anak kecil ada yang dipangkur, yang punya anak biasanya. Dikit, apa dikit? Kau pegang? Oh, akhirnya dia udah terbiasa sama kucing, jadi kayak kucing. Pesan-pesan aja gitu, lestarikan musang dan jadikanlah musang sebagai sahabat kita. Sekarang juga musang berkembang menjadi hewan peliharaan yang baik.
Dan bisa kita lihat, ini adalah namanya Marlon, jenis musang bulan yang cukup besar ya, jinak. Paling besar. Dia memperebutkan piala juara satu terbesar. Dia juga memperebutkan juara satu kontes kemarin terakus. Musang rakus, musang gemuk, dan musang terbesar di dunia. Kalau di dunia ada berapa jenis? Jenis musang banyak ya, Om. Kalau kita biasa miara itu jenis musang bulan, musang akar, dan musang pandan. Dua jam juga nggak apa-apa. Rinjani dan Rinjani, Om. Albino juga ada, Om. Lukistik. Maaf ya, Om. Ada berat nih, Om. Kok sama sih? Iya, sama. Kebetulan saya sama dia sama-sama rakus, Om. Jadi kalau kita mau ngumpul-ngumpul, biasanya kita di WTC Mangga 2. Itu sekretariat atau markas. Di mana, lantai berapa? Lantai LG. Nomor 72. Nomor teleponnya atau, bisa dihubungi. Atau bisa hubungi lewat Facebook Jamal. Itu tunggu jakartamusanglover.co.id ya. Kami biasanya ngumpul gathering sosialisasi ke SD-SD atau lingkungan sekitar masyarakat. Dia hampir mau ketabrak mobil di jalan. Nah, ada yang ngambil dia dan dirawat sama dia. Kalau orang ingin memilikinya bisa. Biasanya sih kami juga ada yang jual gitu, Om. Bisa juga kan, kadang kan suka ada di pohon-pohon gitu. Kadang kan ada aja gitu yang jatuh atau gimana, daripada kasihan gitu. Lebih baik kami piara. Biasanya lewat di genteng atau di kabel-kabel listrik, biasanya lewat, Om. Kecuali jenis ini dia kebanyakan di Sumatera. Khusus ya? Jakarta pandan. Spesiesnya khusus? Iya, kebanyakan pandan, nggak khusus ya, Om. Bedanya apa pandan sama ini? Ini pandan. Ringka. Nah, ini pandan, Om. Jangan nanti ribut. Intinya kita melestarikan dan biar orang tahu kalau misalkan musang itu galak-galak. Dan dia bisa dipelihara, Om. Daya tariknya apa? Hah? Banding kucing, daya tariknya apa? Daya tariknya dia lebih pintar. Nggak lebih pintar juga sih. Jadi dia lebih lucu. Kalau saya bilang, kalau kucingnya mungkin biasa-biasa aja, ada-ada di jalan kan gitu, kita sering lihat. Tapi kalau musang kan kita jarang. Pisang. Pisang, pepaya. Beda jenis, beda ini makanannya, Om. Kebetulan dia yang saya pegang ini, dia omnivora. Dia makan segala. Tapi dia lebih banyak kan makan buah. Saus. Yang haus. Boleh. Jangan. Boleh. 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 Bole
intinya kita melestarikan dan biar orang tahu kalau misalkan musang itu gak galak dan dia bisa dipelihara kok.